kalian tuh pada di mana? Ini udah mau mulai ini kelasnya, cepetan deh. Nanti aku dimarahin sama ibu guru. Ayo cepetan, pada di mana sih? Jangan bolos ah. Halo? Yang lain mana ini? Pak kepala sekolah. Dosen, kok kepala sekolah? Mana yang lain? Kok belum datang? Aduh, iya nih. Mana itu murid saya itu, mahasiswa saya yang mukanya agak yang udah mulai brewokan. Dia tadi kayaknya telat seperti biasa, Pak dosen. Kesel. Dia kayaknya lagi bener-benerin pakai kertas minyak. Kemana dia? Ini bu dosen. Pak dosen. Gak apa-apa, kalau dipanggil ibu juga saya nyaman. Apapun itu. Bro, Bor, kamu dari mana sih? Mohon maaf, kata Parti suruh bilang katanya motornya mogok. Mogok motornya mogok? Iya, motornya mogok. Motor orang, gue sih nggak naik motor kesini. Terus? Ya bantuin. Terus? Itu kotor banget, lantai pakai dipel begitu. Minyak, Wen. Oh, kita. Dengar ya, kalau kalian mau masuk di kelas itu harus ada jamnya. Maaf, Pak dosen. Duduk. Iya, Pak dosen. Siapa sih marah-marah mulu tuh? Dosen. Makanya jangan telat datang. Dia aja kecepetan. Kursinya gak muat. buset. Masa gak muat lo? Oke, anak-anak. Sekarang ini kita kedatangan murid baru pindahan dari Jerman. Dari mana? Jerman. Oh, Jerman. Siap. Boleh dong, Pak dosen. Boleh. Oh, cewek cakep gak? Cewek. Apa? Cewek. Cowok dong. Ya. Gue cabut duluan, bro. Jangan. Jangan tinggalin gue. Murinya cowok dong. Saya lagi mau banyak menggeser muka-muka yang biasa-biasa aja. Yeah, lagi mau saya. Jangan, Wem. Bercanda doang. Nanti hari Senin gerhana bulan udah mulai datang. Oh iya, alhamdulillah. Oke, ini saya panggil ini muridnya. Silakan masuk. Ini namanya Nino Fernandez. Sayang, silakan duduk. Kok panggilnya sayang? Tahu, sama murid. Ini murid lo. Silakan duduk. Pak, perkenalan dulu namanya siapa? Ya, ich verstehe Sie gar nicht. Oh, Wen. Tolong, Wen. Kan lo yang guru, gue yang ngobrol gimana sih? Wendy ini kan adalah translate bapak. Oh, iya. Yeah. Translator. Please. Ya, soll ich hier stehen oder wie? Sie, wo darf ich hin, ne? Ah, okay, ya. Gue, ne. Oh, itu. Udah biarin, yang penting ngobrol, udah biarin. Oh, iya, iya. Ngerti gak ngerti? Ya. Yeah. Oke, also jetzt da oder da? Oh, kok gini? Kau kata saya ada usaha. Oke, ngerti. Apa kan ini? Yang penting paham, enggak dia pengen duduk, capek. Itu yang gue suka, Wen. Udah ganteng, lucu, ini kayak gini-gini nih. Ya? Thank you ya, thank you ya. Nino, coba kita ajarin cara berhitung. Ya, cara berhitung bahasa Jerman. In English, 1, 2, 3, 4. Oh iya, iya, iya. In German apa? Satu. Siji, loro, telu. Itu Jawa. Itu Jawa. Jawa, itu Jawa. Itu Jawa. Aduh, Parti ini udah cakep, lucu, gemes ya. Coba tanya deh, Senin sibuk gak nih? Bahasa Jermannya Senin sampai Jumat. 1 sampai 10 apa? Eins, yeah. Eins, zwei, sei, zwei, drei, zwei, bukan sei, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Coba ulang lagi, Wendy. Eins, ein, drei, sieben, acht, neun, zehn. Thank you. Kebetulan memang murid saya ini dari mancanegara. Yes. Kalau Wendy ini memang dari China. She, Wendy, satu sampai sepuluh apa aja sih? Si ulayu senasin se ho ha. Coba, boleh ulang sekali lagi dong. Wah, coba ulang sekali lagi dong. I, er, san, se, gitu. Oh, ni se, si ulayu sena. Si, Wendy. Yes. Coba ulang sekali lagi dong. Se. Wah. Siwulayo suna ha 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 huce. Oh. Beda sama tadi ya? Beda loh. Lo jadi omongin dong.
Lu jangan diomongin bro, anggap aja dia ngerti. Coba kalau kamu bahasa Inggris dong. Sebagai murid teladan ya, bahasa Inggris aja ya. Iya. Bahasa yang internasional. Bentar. Nyamuk, ada nyamuk. Banyak yang tipes, oh, Wen, sekarang. Gak percaya lu. Yeah. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh my God! Wendy lagi. Bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia aja ya. 1 sampai 10. 1, 4, 3. 2. Gak apa-apa, kalau salah orang ganteng gak apa-apa. 2. 2. 3. 3. 4. Empal makanan. 5. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Oh.